Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pengalaman adalah guru yang paling baik. Dari pengalaman kita banyak belajar tentang hidup dan kehidupan. Ibadah puasa adalah ibadah yang mengajarkan kita ilmu praktek, bukan ilmu teori. Lewat puasa kita banyak mendapatkan pengalaman-pengalaman dalam hidup dan kehidupan. Dan diantaranya pengalaman tersebut adalah bahwa dengan puasa kita mendapatkan pengalaman tentang haus dan lapar. Dan ternyata luar biasa, haus dan lapar ini adalah milik bersama. Milik orang miskin, juga milik orang kaya. Cuma ada perbedaannya. Kalau orang kaya ketika lapar, dia berpikir makan apa dan makan di mana. Tapi kalau orang miskin ketika lapar, dia berpikir makan apa dan makan dari mana. Maka lewat pengalaman puasa ini diharapkan akan terbangun rasa solidaritas kita. Bagaimana kita merasakan penderitaan yang diderita oleh orang-orang yang kebetulan ditakdirkan tidak mampu nasibnya, di mana mereka harus berlapar-lapar, harus berhaus-haus dalam kesehariannya. Maka inilah yang menjadi titik utama dari ibadah puasa, membangun kesemangat kita untuk mau memberikan perhatian kepada mereka. Di mana kita ada keluasan rezeki, di mana Allah kasih kita kelebihan rezeki, maka disitulah lewat ibadah puasa kita dituntut untuk mampu sedikit berbagi. Mudah-mudahan ibadah puasa kita banyak memberi makna dalam kehidupan kita, sehingga banyak pengalaman-pengalaman yang kita dapatkan, yang pada akhirnya pengalaman ini akan menjadi guru yang terbaik dalam hidup kita. Terima kasih, selamat menjalankan ibadah puasa. Mudah-mudahan ibadah kita berkenan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.